Halo guys, gua Rian 36. Oke, balik lagi ya bareng gua. So, aku mau ngelakuin profitan dari toko kayak toko cream cut kemarin. Oke, aku bakalan ngelakuin lagi karena profitnya aku nggak terima profitnya kemarin. Profitnya cuma 30-an WL, guys. Jadi aku putusin buat buat lagi tokonya, tapi kali ini berbeda ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke bahan-bahannya sekarang karena nanti penyimpanan gua full, coy. Suara motor. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini tuh ada cuman dua aja ya, dua jenis warna dengan card block. Kenapa aku cuman bikin dua aja? Karena itu kemarin penjualannya itu yang paling cepat laku itu yang lightning ya, sama dengan muscle. Muscle tuh paling cepat dengan lightning tuh paling cepat laku ya kemarin. Dan kalau kenapa aku nggak buat yang merah sama yang biru? Yang merah kan lama banget soalnya guys, dan yang biru juga lumayan sih, tapi lama juga. Oke. Nah, di sini aku udah ada 1151 card block sheet sama yellow block sheet, dan di sini atasnya juga ada 1152 green block sheet dan juga card blocknya ya di belakang ini. Oke, untuk modalnya nanti kita hitung di akhir aja ya. Nah, ini aku bakalan tanam dulu. Kita bakalan tanam dua-duanya. Dia bakalan jadi yang namanya, kalau yang green ini dia bakalan jadi muscle super power card. Kalau yang yellow ini dia bakalan jadi yang namanya lightning super power card. Nah, ini dua aja ya yang kita bakalan jualan nanti. Oke, gua tanam dulu semuanya. Jangan lupa pakai sorrow sama fuel pack, DCS gak apa-apa, gak perlu. Oke. Sampai jumpa kalau gua udah masukin semuanya ke vending ya. Get away, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that I'll fire that I love it till you never break up. Okay guys, aku udah selesai harvest semuanya dan tentunya pakai fuel pack ya. Untuk modal fuel packnya nanti kita hitung aja semuanya, modal yang terpakai di akhir aja coy, kalau udah terjual ini semua ya. Nah, di sini aku juga udah masukin ke vending semuanya, dan yang paling banyak itu 6 ini bloknya ada 600-an ya. Satu beginian itu satu blok kayak satu kartu yang kayak beginian itu semuanya isinya ada 600-an, dan yang paling tinggi itu 666. Dan di sini kita juga dapat seed-nya. Ini aku dapat seed-nya yang lightning ini 107 ya, lumayan banget sih. Dan yang muscle juga aku dapat seed-nya ada 100. Wow. Nah, tapi seed-nya gak bakalan gue jual. Ini aku pasang harga 2 WL. Ini sebenarnya harga seed-nya gak ngotak ini gue pasang, tapi karena memang gak dijual ya udah biarin aja. Kalau ada orang yang berbuat anak yang berbaik hati ya mau beli seed gua ini, wah mantap ya, terima kasih buat tuh orang. Tapi gak bakalan laku sih ini, 2 per WL gak ngotak coy. Nah, ini aku udah setting juga harganya, udah ada di pending semua. Kalian bisa lihat megawatt 8 per WL, overcharger 11, thunderstorm 11, shocking fish 11, resuscitate 10, super strength 16, dan ini regenerasi ini mahal juga 6 per 1 L.
Cross 10 per 1 L, Enrex 16, Super Speed 9. Dan gua bakalan jual dulu semuanya. Kalian tinggal jual di Bui Crime atau di Discordnya Ihemo ya. Nah, gua bakalan jualan dulu, sampai jumpa di beberapa hari ke depan ya. Oke guys, semua jualan kita udah terjual habis ya. Dan di sini seat-seatnya juga itu udah kejual habis juga ya. Aku mutusin untuk jual seatnya juga karena biar ada untungnya juga ya. Seatnya bisa dihitung juga ya. Dan aku pasang seatnya itu 4-1 dan itu udah murah banget ya. Dan murah banget itu sebenarnya gua rugi sih, tapi enggak apa-apa. Ya udah. Yang penting di sini semuanya udah bisa kita kolek ya. Nah, ini 16 WL ini hasil dari trade sisanya. Oke, sekarang kita bakalan ngekolek ini WL-nya yang ada di vending semuanya ya. Kira-kira bisa balik modal atau profit atau enggak, coy. Oke, kita bakalan coba dari vending pertama. Pasti ini kalau seingat gue ini seat ya, seat yang lightning. Dan ini ada berapa ya? WL dari seat lightningnya. Oke, okay. Nah, ini super megawati 8-1 78 WL. Oke, okay. Oh ya guys, aku ada beberapa ubah harganya ya biar cepat laku, tapi aku ubah harganya itu di saat tinggal sedikit ya stoknya, jadi nggak apa-apa lah. Tapi kalau mau lebih profit lagi, kalian jangan ganti harganya ya, biarin aja terus. Oke, di sini, oh iya ya, WL-nya udah full, udah dapat 2DL, 4, 5, 7WL, Super Power Resucite, 47WL, dan di strength ini aku juga ubah harganya 18, nah kita dapat 40WL, nah ini regen juga mahal ya, kita buka terakhir aja deh. Nah, ini 47WL, 28WL, udah 200 lagi. Oke, 23WL, 51WL dari Super Speed. Oke, nah ini seat muscle-nya 25WL lumayan. Oke, dan ya 89WL. Dari itu regenerationnya lah. Oke, kita bakalan hitung modalnya ya. Di sini kita dapat 6DL, 4WL. Dan kita bakalan hitung modal yang kita gunain itu berapa ya. Ini gua gak tahu profit apa enggak ya, berapa ya modalnya. 519WL untuk card block, 16WL untuk yellow block, dan green block itu 15WL. Dan fuel pack juga 9WL ya. Oke, sebentar ya, gua bakalan hitung dulu. Oke guys, modal kita yaitu 559WL dan kita tinggal drop aja dulu di sini 5DL dan 59WL. Dan kita udah profit 45WL dari 2 hari. Ya, ini masih gak beda jauh lah ya sama profitan kemarin. Dan gua agak sedikit nyesel juga sih. 3 hari gua jualan post di Discordnya Ihemo sama ngepromosi tuh, waduh lama banget dah. Ya udahlah guys ya. Begini aja dulu video kali ini. Dan menurut gua ini masih worth it aja kalau kalian jadiin profitan sampingan. Tapi kalau mau jadiin profitan utama jangan ya. Karena modal profitnya cuma 45WL aja dalam 3 hari. Dan ini masih kurang banget ya. Oke, tapi gua bakalan buat lagi dan gua bakalan buat yang card-nya itu yang lightning ya, yang kuning. Gua bakalan modalin untuk 2000 seat lagi karena yang kuning itu cepat banget lakunya ya. Aku enggak tahu kenapa bisa cepat banget lakunya yang lightning. Oke, tunggu aja video berikutnya karena video berikutnya masih ada, aku mau upload video Pine Bucket ya. So, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan beberapa hari ke depan gua bakalan upload video yang
card lightning yang 2000 seatnya. Oke, jangan lupa like sama subscribe-nya. Gue udah capek-capek video, kurang cuma gue udah capek-capek buat video, kalian cuma nonton doang. Aku capek, coy. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Gue cabut dulu. Bye bye.